aku cinta padamu. Gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi. Hujan api aku tak gentar, ku pertaruhkan seluruh diri demi cinta yang murni untukmu sang kekasih. Bersamamu apapun akan kulakukan, tak akan ada yang kutakutkan. Mati aku rela, terpisah jiwa dari raga. Kekasihmu akan selalu berada di sisimu, kapanpun, dimanapun. Alangkah indahnya ungkapan kata tadi yang diucapkan oleh seorang kekasih kepada buah hati. Tapi kalau kita merenung dengan sadar diri, mendengar satu demi satu kalimat yang terucap, kita akan tersenyum kecut. Apakah ada orang yang seperti itu? Itu janji yang terlalu berlebihan. Mana mungkin bisa diwujudkan? Gunung tak selalu bisa kita daki. Lautan tak selalu bisa kita seberangi. Apalagi api itu menakutkan dan bisa membakar diri. Berada senantiasa dimanapun, kapanpun, emangnya kita Tuhan yang bisa maha hadir dalam kehidupan? Ah, itu sangat berlebihan. Hati-hati dan jangan terpikat diri dengan ucapan-ucapan yang berlebihan, karena itu tak mungkin untuk bisa diwujudkan. Hati-hati supaya jangan tenggelam terbawa arus kekecewaan dan akhirnya harus menyesali diri. Mengapa mendengarkan janji cinta yang berlebihan yang tak mungkin diwujudkan? Jadi, hati-hatilah pada sesuatu yang berlebihan. Janji-janji yang akan menjadi sulit untuk ditepati atau bahkan tidak mungkin untuk diwujudkan. Menalarlah dengan baik. Berhitunglah dengan bijak. Sukailah yang sesuai ukuran. Fakta ada di sana. Biarkan fakta yang berbicara. Jangan kata-kata yang berlebihan. Supaya Anda tak celaka, tapi tetap aman dan tenteram. Karena Anda sangat berhati-hati dengan janji yang berlebihan. Bersama saya, Bigman Sirait.